Ya, pemirsa, sore ini saya berada di kantor BMKG Provinsi Jambi. Di sini saya dapat mengabarkan mengenai situasi ataupun cuaca untuk Provinsi Jambi. Di samping saya sudah ada Profesor Provinsi Jambi, yaitu Bu Fitri. Selamat sore, Bu. Sore. Ya, Bu, di sini kita berbicara mengenai situasi ataupun cuaca yang ada di Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi, puncak kemarau itu terjadi pada bulan berapa? Untuk Provinsi Jambi tahun 2018, kita dari BMKG memprediksikan bahwa puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus dan bulan September. Ya, untuk bulan Agustus sendiri berapa yang terpantau di kita? Titik panas yang terpantau dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 30 Agustus 2018 sudah terdapat 88 titik panas atau hotspot, di mana titik panas terbanyak terdapat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Untuk hari ini berapa? Untuk hari ini tanggal 30 Agustus 2018 terdapat 5 titik panas atau hotspot, di mana 4 titik panas terdapat di wilayah Tanjung Jabung Barat dan 1 titik panas terdapat di wilayah Merangin. Tadi kan kita bicara mengenai puncak yang kita pantau selama tahun 2018 ini, berapa titik panas yang terpantau kita? Kalau dari bulan Januari hingga update per tanggal 29 Agustus 2008 itu sudah hampir lebih dari 200 titik panas. Itu yang berpotensi tinggi dari kabupaten mana? Yang berpotensi paling tinggi itu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena memang karakteristik wilayah tersebut adalah lahan gambut. Ya, Bu, kita kan tadi bicara mengenai puncak. Ternyata Agustus ini adalah puncak kemarau, Bu, ya. Tetapi masih terdapat hujan gitu. Itu kenapa? Jadi sebenarnya persepsi masyarakat itu mungkin selama ini salah menganggap bahwa musim kemarau itu memang sama sekali tidak ada hujan. Tapi sebenarnya salah. Jadi musim kemarau itu sebenarnya masih ada hujan, namun curah hujan dan intensitasnya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan musim hujan. Apalagi jika terdapat gangguan cuaca seperti misalnya konvergensi atau eddy, itu juga maksudnya secara signifikan dan dinamis mempengaruhi curah hujan di Provinsi Jambi. Ya, pemirsa, tadi kita sudah bicara sama Prokester BMKG Provinsi Jambi. Agustus dan September adalah puncak dari musim kemarau yang ada di Provinsi Jambi. Puncak berakhirnya musim kemarau yang diprediksi itu akan berakhir pada bulan Oktober. Mungkin hanya itu yang dapat saya informasikan dari kantor BMKG Provinsi Jambi. Saya Azam Azmi, Jambi TV.